Jadi kita bersama Kreator Lembur akan berencana akan membangun masjid di sini, disponsori oleh Rahmat Channel juga nih teman-teman. Halo. Allahu Akbar. Yes, oke, okay, yes. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya Meisa Selina. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi yaitu salah satu pedukuhan yang dimana pedukuhan ini sangat unik sekali. Jadi meskipun tidak ada masjid ataupun musola, suara azan itu tetap dikumandangkan oleh salah satu ustadz yang ada di pedukuhan ini, sahabat. Jadi sangat unik sekali teman-temannya. Jadi speakernya itu disimpannya di atas pohon di sana, dan ini pun rumah itu rumahnya Pak Ustadz Dendi ya, yang selalu mengumandangkan azan meskipun tidak ada musola. Sangat masya Allah sekali. Nah, ini yang membuat masya Allahnya lagi, yang membuat tersentuh, sangat tersentuh sekali ini hati saya. Jadi para konten kreator Lembur, yaitu konten kreator YouTube dari gabungan dari Kuningan dan Majalengka, insya Allah kedepannya akan membangunkan masjid di pedukuhan ini, dan ini pun juga tempat untuk beribadah sholat berjamaah masyarakat di sini sudah disiapkan oleh Ustadz Hendinya. Sangat masya Allah sekali. Semoga setelah adanya tayangan video ini, kedepannya Allah menjabah semua doa-doa masyarakat yang ada di sini dan semua doa-doa para konten kreator. Semoga kedepannya ada hamba-hamba Allah yang memang tersentuh hatinya untuk menjadi donatur, yaitu pembangunan masjid di pedukuhan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjabah doa-doa masyarakat yang ada di sini, teman-teman. Oke, saya langsung meluncur ke tempat di mana yaitu yang nanti akan dijadikan untuk pembangunan masjidnya ini, teman-teman. Pada konten kali ini saya akan sholat berjamaah di kampung. Jadi di kampung ini tidak ada masjid ataupun musola ya teman-teman. Jadi kita bersama Kreator Lembur akan berencana akan membangun masjid di sini, disponsori oleh Rahmat Channel juga nih teman-teman. Halo. Nih Kang Rahmat Channel ya. Iya, Ustaz. Nah, dan di sini juga ada ketua MUI-nya sama Bapak Kiai. Nah, hadir bisa salaman ya, Bi. Oh, mohon. Ini sangat unik sekali nih, teman-teman. Enggak ada masjid tapi ada suara azan. Nah, jadi speakernya disimpannya di sana ya, di atas. Boleh di luar enggak apa-apa. Ya, pada kelihatan kan. Nanti kita dan di sini pun juga konten kreator, wow, masya Allah ya, pada hadir semua ini dari Kang Arif dari Ciawi ya Kang ya, dari Ciawi ini datang jauh-jauh ini dari Lemah Sugih, guys, mantap. Ini dari ceranya apa Mas? Meisa Selina. Ini Arif Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya
karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Alhamdulillah, ini azan sudah kelar. Kita mulai langsung sholat berjamaah di atas sana, teman-teman. Jadi lokasi masjidnya memang tidak ada ya, Kang? Jadi lahan seadanya akan dijadikan tempat untuk beribadah berjamaah bersama para ulama-ulama yang ada di pedukuhan ini. Es, oke, es. Allahu Akbar. Jadi warga di sini itu kalau mau sholat berjamaah hanya menggunakan terpal saja, teman-teman. Dan jalanannya pun ini kalau musim hujan, wah ini sangat licin sekali nih. Jadi tempatnya seadanya, teman-teman, ini seperti ini. Kegiatan keagamaan di kampung ini khususnya, dan kampung ini berada di pelosok pedalaman
Rencananya kami dan para kreator ini bakal bangun musola ke tempat beribadah di sini. Saya kompas tu yang kibat. Betulnya. Itu. Arah kiblat. Kiblat ke dia, ke dia. Ke dia tah. Betulnya. Kadia apa tak? Kadia tak kiblat. Itu nya, mungkinnya. Kemana orang darurat ya teh. Mau jemput sama dan berimbang. Kalau gitu pak, hari. Ampun saya itu macam ni. Mungkin tinggal istana hilang. Gula. Itu apa nak pakai tak? Lega. Nanti yang jadi imam siapa? Kalau ini, jadi pak, Ustaz aja, Ustaz. Orang tempatannya. Ustaz ada Ustaz. Memang lagi sapar ini. Kemana nya Rok Ustaz? Dan kalau dia terus, kemana? Kemana itu nak kiblat? Tuh kadir. Iya benar dia. Kiblat benar dia. Benar dia. Ini dia wah. Nama tempat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أي على الصلاة أي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, jadi di sana itu kreator lembur ya, YouTuber juga sebelah satu ke teman-teman. Dipimpin oleh Ustadz Hendy, warga asli di pedukuhan ini. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah Akbar. Iya. Allah. Allah. Apa ya? Tabawa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Allah.
Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma inni assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahaladzim la ilaha illallah Allahu akbar kabiru walhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala syirina wa habibina wa syafina wa habibina wa duhrina wa Muhammad tabarok ta'ala kuli sahabati wa syirillah ya ajma'in amin ya Allah ya Rabbul Alamin. A'udhu billahi minasyaitonur rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan amin hamdai majidah ya Rabbana lakal hamdu wa lana syukru kama yang bagi ni jalan wajib ala karim syaitan. Allahumma salli ala syirina wa wali sholatam tumjina biha min jamil Allah atu tahiru nabi hamil jami Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinna wa afiyatan fil jasadi wa jinatan fil jami'i barakatan fi rizqi wa tawaratan wa rahmatan kuratan badan maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat dan minana wa afa'in dasyat Rabbana la tujik rubana wadaid hadaitana wa hablana milatungka rahmatan inna kantal wahab Rabbana dulamna angkusana wilam takbirana wa tarhamna lanakunana minal khusirin. Allahumma jma'ala tijarati wa bidu'ati mustari nama mustariyati bisyurahi. Allahumma ya musabib balas babi sabib. Allahumma ya musabib balas babi sabib. Allahumma ya musabib balas babi sabib. Rabbana atina fi dunya sanata wa fil akhirati sanata wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin abadal mustofa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kami tentu masuk tadi satu kampung yang belum yang baru pertama kali kita masuk. Padahal kita sering lewati. Kita jalan dari Kuningan. Kita jalan dari Cipasung sampai ke Subang sampai muter lagi. Alhamdulillah ini 5 tahunnya kita bergerak. Alhamdulillah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah satu yang baru, alhamdulillah satu daerah yang baru kita. Masya Allah, di daerah kita sendiri bahwa kita hadirnya mulia. Kalau kita belajar daripada kehidupan kita hadirnya mulia, kita dikirim jauh-jauh sampai ada yang sampai ke negeri jauh dakwah ke Afrika, sampai ke Sudan, ke Jordan. Sampai kan bolak-balik hadirnya mulia ke Makkah bolak-balik, tapi di mata kita ini hadirnya Subhanahu wa taala masih nampak hadirnya mulia. Satu kampung yang tidak ada masjid hadirnya mulia. Satu kampung yang tidak ada musala. Ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang masuk dalam satu kampung di sana Pak, ini pada Dusun Cibali ya. Nah, Dusun Cibali yang alhamdulillah rabbil alamin kita dikenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perkenankan diri kita untuk dari bersinggah, bersilaturahmi, bertemu. Mudah-mudahan kita bertemunya karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jadi wasilah kita seperti janji Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Kubat bin As-Som alaihi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salatnya dua orang yang salah satunya menjadi imam lebih Allah cintai daripada sholatnya empat orang tetapi sendiri-sendiri. Sholatnya empat orang yang salah satunya menjadi imam lebih Allah cintai daripada sholatnya delapan orang tetapi sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang yang salah satunya menjadi imam lebih Allah cintai daripada sholatnya seratus orang tetapi. Ini Abah Hidi, yang satunya Abah siapa Pak? Namanya Abah siapa Pak? Abah siapa? Abah Sahan Amina. Abah Suparman. Jadi ini kalau mau sholat Jumat itu jaraknya 10 km ke desa Cager ya Pak? Masya Allah. Ini harapan-harapan Abah setelah kami para konten kreator dan mudah-mudahan bisa terekspos oleh orang-orang. Harapannya bagaimana Pak? Harapannya itu kedepannya. Kedepan mau ada masjid. Kepengen ada masjid. Nah itu tempatnya di mana itu Pak? Tempatnya banyak, ada di Tongo, ada di sini. Tapi udah tanah wakaf berarti? Ada wakaf ada. Oh, posisi ada. Tempatnya berarti yang di dekat Posyandu. Iya. Oh, kalau iya. Itu kalau ya, wakaf tuh. Jadi si abah-abahnya ini sama si Pak Ustadz Hendi katanya kalau mau sholat Jumat itu harus berjalan 10 km. Berangkat jam 10 atau setengah 10 Pak? Setengah 10 nyampe ke tempat itu, nyampe ke masjid katanya jam setengah 12. Berarti kalau ke desa Cager itu kurang lebih ada 10 km ya? 10 km. Tadi aja pakai motor jauh. Jauh ya. Wah, berarti Bapak jalan kaki ke sana? Jalan kaki. Jalan kaki. Berarti kalau cuma jam 11 berangkat setengah 10 ya? Berangkat setengah 10 nyampe jam setengah 12. Ya. Jadi pulang lagi jam 3. Ya benar kan? Masya Allah. Subhanallah ya. Masya Allah. Nyampe di sini jam 3. Nah, teman-teman, jadi kampung sangat, ini begitu sangat terharu sekali ini. Semoga setelah adanya sholat berjamaah ini Allah menjabah semua doa-doa masyarakat yang ada di sini agar masjid atau musola yang ada di sini cepat
terbangun ya teman-teman. Pedukuan apa bah? Pedukuannya itu bunga wari tuh. Bunga wari. Desanya ke? Desanya Kondang Mekar. Kondang Mekar, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Padahal ini berdekatan dengan Desa Sukarasa. Iya. Sedangkan Desa Sukarasa itu masuknya ke Kuningan. Ke Kuningan. Nah si abahnya juga kalau mau belanja rokok atau kebutuhan untuk dapur ya bah ya, harus ke Cager. Cager. Atau ke Pasar Cikijing. Berarti kalau kalau dari sini ke desanya Kondang Mekar itu jauh bah? Berapa yang kilo? Masih jauh. 5 kilo. Bukan 2 kilo, bukan. 2 kilo. 5 kilo mah ya. 5 kilo. 5 kilo. Oh, 5 kilo. Ya sekitar 5 kilo. 5 kilo. Jadi daripada dekat ke desanya lebih dekat ke desa tetangga berarti. Iya, betul. Lebih dekat ke kabupaten tetangga malah. Ini sangat unik hasilnya. Jadi kalau misalkan belanja juga ke desa tetangga ya? Ke desa tetangga itu ke Cager tuh. Waduh. Tadi juga saya teman-teman naik motor curam dan sangat jauh ya. Jalannya licin. Apalagi ini jalan kaki setiap hari. Tadi juga ada teman konten kreator kita yang jatuh. Oh, Nur Yaman Channel. jatuh karena gitu? Jalannya licin. Nah ini khusus pemerintah kalau bisa jalan diperbaiki juga ini Kang. Iya. Soalnya jalan. Sudah berlumut ya. Sudah berlumut. Kalau bisa dicor terus dikasih aspal. Kalau jalan cor kan itu pasti yang namanya lumut ada. Beda dengan aspal. Berarti ini mah kampung terpencil banyak. Ya, terpencil. Dusunnya dusun apa ini? Dusun apa ini? Bunga, dusun Bunga Wari. Ya. Dusun Bunga Wari. Bunga Wari. Desa Kondang Mekar. Desa Kondang Mekar. Kalau Cibali itu desa juga? Desa itu. Tadi dulunya mungkin ya? Cibali mah desa. Kami di dieu mah katelana ieu nama Cibali Anyar. Oh, Cibali Anyar. Karena pemekaran mungkin Pak ya? Pemekaran. Jadi awal mulanya dulu gimana tuh Pak? Kondang Mekar itu bisa disebut Kondang Mekar jadi gimana tuh? Oh, Cici Kondang. Cikondang, Cikijing, pemekar. Oh, oh, jadi mekar gitu. Oh, pemekaran, pemekaran ke sini. Pemekaran di sini. Mekar. Jadi tadi nama desa nate Cikondang. Cikondangnya desa nate nya. Cikondang desa nate. Nah, izin Cikondangan terus seueur tadi mekarkeun, jadi Kondang Mekar. Iya, iya. Tapi Pak, sebelumnya ini dari pemerintah setempat udah ada berniat membikinkan musala atau masjid enggak di sini atau belum ada? Ada itu ada. Udah rusak. Rusak. Ada di bawah tuh. Oh iya. Mungkin karena memang situasinya situasi di kampungnya jauh dari desa ya, jadi iya, mungkin agak sedikit terbengkalai gitu ya. Jadi posisi musolanya itu waktu kemarin saya syuting ada sekitar 3 kiloan musolanya itu. Dari sini. Dari sini. Jalan kaki berarti. Jalan kaki. Jalannya mending lurus. Ini mah jalannya wow, masya Allah ya. Licin, seperti ini ya. Licin curam. Jadi kalau musim hujan itu ya licin lah, licin, licin, becek licin lah, seperti itu. Berarti kalau misalkan kedepannya kita misalkan bangun musala di sini, mungkin yang warga-warga yang di sini juga bisa ke sini ya, dekatnya ke sini. Iya, dekat ke sini. Ya, mudah-mudahan. Semoga setelah adanya tayang video ini, ada hamba-hamba Allah yang berkenan untuk menyisihkan rezekinya untuk pembangunan masjid di pedukuhan yang ada di tengah hutan ini ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi sangat kasihan sekali nih teman-teman. Kalau mau sholat Jumat harus berjalan puluhan kilometer. Ya, Pak? Iya, iya. Apalagi masih ini ada berapa kakak sih, Pak? Mungkin sekarang 20 di 25. 25 kakak. Cuman berpencar mungkin, Pak ya? Pencar. Lingkungan sini cuma 6. Nah, Pak, ini saya mau tanyakan lagi. Ini kan sebentar lagi mau menjelang sholat Tarawih. Ini rencananya mau di mana, Bah? Ya rencananya bisa di Arabak itu yang bocor tuh ya. Yang mau dipakai sini, lagi. Ya, pakai lagi kalau udah itu. Wow, ini kan mau musim hujan ya. Gimana berarti entarnya? Ini ya, direnovasi mungkin ya. Nanti mungkin sedikit direnov mungkin lah ya. Ini sangat bingung juga ini saya ngomongnya. Soalnya pas saya ke sana bangunan di atas atapnya itu rusak. Wah. Udah bocor ya. Udah bocor. Ya, mungkin kita beginilah, mungkin ada mudah-mudahan ada penonton yang ikut berdonasi. Ya setidaknya dari kita dulu kita beresin di sana. Yang mungkin bisa mudah-mudahan bisa dipakai untuk sholat tarawih dulu. Nah, amin, sambil Allah kita bangun di sini. Amin gitu. Amin amin. Bukan demikian. Abahnya aja posisinya umur sudah berapa, Bah? 70 atau 80? 80 tahun jalan kaki. Umurnya sudah 10 km. Coba para teman-teman bayangkan. 80 tahun, Bah. Sudah 80 tahun berarti sekarang? Iya, sudah 85 tahun. 85 tahun. Ya. Berarti kalau sholat Jumat berarti ke Cager ke sana. Iya, Lempang, Lempang, jalan kaki. Gitu.
nggak bisa gitu. Masya Allah. Udah nggak kuat ya. Enggak. Udah nggak kuat. Sampainya tidak kuat. Gitu. Iya iya. Jauh ya dari sini. Semoga di desa ini cepat dibangun masjidnya ya, Pak ya. Kampung gitu. Di kampung, pedukuhan ini, pedukuhan termasuknya. Pedukuhan. Pedukuhan atau apa tadi yang disebutin Bapak tadi? Pedukuhan namanya tadi. Blok Bunga Wari. Blok Bunga Wari, Bunga Wari. Bunga Wari. Blok Bunga Wari. Cibali Anyar. Cibali Anyar. Ya, ya teman-teman. Jadi, hati-hati, Pak. Sangat miris sekali ya. Bang, awas banget, hati-hati, Bang. Di musala atau masjid. Jadi Abah ini salah satu Blok Bunga Wari, Cibali Anyar. Cibali Anyar. Un, Bang, un. Siap. 80 tahun yang usianya. Cibali Anyar. Mudah-mudahan kita